Ini apa namanya? Kita di Jalan Setiabudi ya. Ada ayam bakar Pasu Telungkup. Telungkup ya, di mana Jalan Setiabudi ya? Nah, ini orangnya. Masakan mana itu, Dek? Itu masakan khas Aceh. Aceh. Jadi ayamnya udah diapain? Udah di Oh, gitu. Seporsi berapa? Seporsi sekitar 18.000. 18.000. Oh, gitu. Ayam Pasu Telungkup nih. Iya. Ini lagi telungkup ayam. Satu aja tuh, Dek. Yang mana, Bang? Terserah. Yang mana, Pak? Dada. Dada menjadi. Dadanya, Pak. Dadanya jadi. Satu porsi. Oh, itu, Pak. Iya, masuk itu. Ya. Boleh. Gue kamera pasti. Ya. Biar terkenal. Iya, iya pasti. Enggak ayamnya aja. Ya dia biasa aja. Pokoknya udah masuk. Ya udah sip. Ini. Nah, masukin dong, masukin. Sekalian masuk semuanya masuk. Satu aja. Jadi sebut Pak Pasu Telungkup nih. Ayamnya dibakar. Padahal dia udah digoreng, udah. Dibakar juga udah. Iya, bakar aja. Enggak, ini sebelum ini udah diapain prosesnya? Ya mentah-mentah dibakar. Ini masih mentah? Iya, dibakar. Di bumbunya tuh kayak udah dibumbuin belum? Enggak, ini udah dibakar sekali. Oh, udah bakar sekali. Oh, ya sip. Sip. Satu aja, Dek. Siapa namanya, Dek? Jimmy. Jimmy, oh. Jimmy Manopo bukan? Ini saya kira tadi pot kembang sih. Apa namanya ini? Di Aceh apa namanya? Tanah liat. Ayam bakar Pasu Telungkup. Dan Telanjang. Oh, Aceh Timur. Aceh Timur. Kabupaten apa tuh Aceh Timur? Langsa. Oh, Langsa. Harta. Oh. Bukan itu ya. Yang itu namanya itu. Hah? Dibeli dari itu. Dari apa? Hah? Kiriman dari Malaysia. Oh, ini dari Malaysia. Kiriman. Oh, ini namanya apa nih? Ini panci apa nih? Panci Telungkup. Panci Telungkup. Oh, emang panci Telungkup gitu. Panci Telungkup. Ya kira pot kembang dari pot kembang. Dari tanah buatnya. Kalau Jakarta kayak ini pot kembang kayak gini. Iya, pot bunga pot ya. Pot bunga. Ah, iya. Kembang orang sini enggak tahu ya, kembang enggak tahu. Enggak tahu orang sini. Oh, bunga ya pot janda bunga. Kembang tahu dia. Oh, janda kembang tahu. Iya, kan tahu, Bang. Iya, janda kembang itu, Bang. Ah, janda kembang apa itu? Janda kembang itu, Bang. Sekitar. Apa namanya? Apa namanya? Berkembang-kembang dia. Seperti abang itu. Iya, jadi apa janda kembang apa itu? Apa itu? Laki perempuan? Nggak tahu juga deh kayaknya. Nggak tahu ya. Kembang. Nih, satu dong siapin. Nyapin-nyapin itu ngapain dong? Yang cepet saja, jangan lama-lama. Oh, udah jadi tuh? Oh, udah jadi tuh? Kok belum jadi? Belum jadi, Jimmy. Loh, kok belum jadi? Oh, diterung. Oh, jadi begitu habis dibakar, ditutup gitu. Oh, kasih bumbu lagi. Bumbu apa ini? Ini bumbu... bumbu esmenten. Bumbu apa? Bumbu esmenenten. Esmenenten namanya? Iya. Ya bumbu somai. Ya bumbu batagor. Bukan lain ya? Bukan lain. Kenapa namanya esmenenten? Kenapa? Ya itu nama orang Aceh. Wangi ya? Satu aja dibakar gini juga? Ya satu ekor dua. Belakang itu dibumbuin juga besinya? Ya biar kurang asap. Oh, biar orang ngiler ya? Oh, kelihatan. Itunya dibumbuin. Resepnya abang ini buat sendiri yang jualannya. Waduh. Gila, keluar asap kena mata enggak nih? Silau kebakaran hutan ini. Pencemaran polusi ntar dilap dulu. Enggak ditunggu lagi tuh. Enggak ditunggu lagi, tunggu lagi deh. Tapi wanginya enak, ya enggak? Iya, ditunggu lagi. Telungkup lagi. Nah, itu namanya ayam bakar telungkup. Biar dia agak-agak matang dikit. Oh, agak matang dikit, enggak usah matang banget. Bumbunya ini ada, Bang. Ah, bumbunya apalagi di sawat apalagi? Sambal kecap. Oh, sambal kecap. Terus? Ya, ini terasi. Terasi mana? Ini. Ah, ini terasi. Ini andaliman. Oh, bisa pilih. Enggak, taruh semua. Oh, ya udah taruh deh. Taruhin siapin dong biar cepetnya. Murah banget cuma 18 ya. Biasanya kalau masuk TV 10.000 itu. Masa 10.000 kagak ya. Nanti dia makan sedikit ya, dikasih sedikit ntar di piring di itu, dibungkusnya, biar dia makan. Ini kan dibuat dibungkus bawa pulang, ya enggak? Kan di mangkok itu ntar dikasih itu. Oh, andaliman itu dari apa tuh? Kok jadi putih kayak gitu? Itu dari anak giro. Kok banyak banget? Itu udah satu, udah. Lupa ya? Grogi dia. Grogi. Belum kawin dia berarti? Iya. Belum kawin. Cari bini nih. Hah? Cari bini. Cari bini, ya. Sama dong kita. Iya. Senasib.
Abang dari mana, Bang? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta Timur, bukan Aceh Timur. Jakarta Timur. Di mana tuh? Kurnas Tender, Dek. Banyak banget itu, belum. Ini udah tadi. Ya, ditambahin lagi. Enggak usah. Hah? Enggak usah. Enggak usah, itunya aja. Mana enak nih? Oh, ya udah kasih deh. Mari coba, coba aja. Oh, makasih. Enggak, dia kan nanti dibungkus nasi. Siapin nasinya mana? Nasinya apa di piring? Oh, di piring sih boleh, tapi kan dia dibungkus. Di sini aja mendingan. Iya. Apa itu ada susah jadi. Nanti dia makan sedikit, cobain ya enggak? Jadi usaha sendiri, usaha siapa nih, Dek? Nah, ini usaha Toki. Oh, Toki. Kalau kami apa? Pegawai. Ya, karyawan aja. Karyawan. Udah berapa lama? Udah sekitar 6 bulan itu, Bang. Oh, 6 bulan. Adek kerja sininya? Iya. Lahir di Aceh, emang? Iya, lahir di Aceh. Mama di Aceh. Oh. Ayah di Aceh. Sini merantau Medan ya? Iya. Umur merantau. Berapa? Umur sekitar 20 tahun itu, Bang. Sekarang 20? Tamat sekolah apa? Sama SMA. Oh, SMA. Sip. Cobain aja sedikit di sini, sambelnya dikit-dikit biar dicobain nasi dikit sini. Sambelnya dikit-dikit setitis-setitis aja, jangan banyak-banyak. Sedikit-sedikit, sedikit. Nah, yang itu sambel itu andaliman juga tercobain. Nah. Nasinya nah, dikit-dikit kan dia makan itu ya enggak coyel itu sambel itu juga. Pakai kecap sedikit-sedikit ya. Dah, sip. Tinggal sama nasinya ya enggak, sama ayamnya. Ayamnya gua udah telungkup, udah terbalik-balik belum dia nih? Iya, guling-guling enggak dia? Oh, habis dibalik ditelungkupin lagi. Oh, 8 tahun. Ya gede ini dibuka. Ya. Merantau jadi, Dek, harus hati-hati, kerja harus banyak. Jangan dengerin omongan orang, ya enggak? Di mana, Pak? Udah lama juga. Enggak, Pak. Harus nambah. Kerja banyak, jangan mentang-mentang ini malas-malesan, mikir kerjaan di perhitungan. Ya. Jangan iri, ya enggak? Tuh angpaunya tuh, nih. Nih, diambil nih. Itu ada angpau dari saya, bawah ini. Nah. Ini ambil aja. Nah. Berapa harganya? 18. Iya. Nih, 18 nih. Nih, saya bayar. Maaf, 20 nggak usah kembali. Ini ada angpaunya nih. Apa ini? Buat adek yang bantuin kerja ini, ya nggak? Itu terima kasihnya dari Mat Kiding. Nah, channel YouTube-nya. Makasih ya. Isinya cuma 5.000. Di Medan ini sebutkan waspada. Udah tau belum waspada? Apa waspada, Bang? Walaupun sedikit, tapi ada. Ya, kan? Waspada. Ya, waspada kan? Ini apa di tes dulu?